PSLC memberikan target kepada Shin Tae-yong untuk membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar. Situasi ini pun disadari oleh Shin Tae-yong. Jika kami lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau perempat final Piala Asia U23, kami akan sepenuhnya memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri menegaskan akan bekerja secara profesional guna memenuhi target dari PSSI. Saya pikir federasi juga bisa mengatakan banyak dari situasi mereka sendiri. Bagaimanapun Presiden PSSI dan saya secara profesional fokus pada tugas kami, tuturnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi pelatih Timnas Korea Selatan untuk menggantikan Jurgen Klinsmann. Hal ini terungkap setelah Jung Ha-seong, Ketua Komite Penguatan Federasi Sepak Bola Korea atau KFA, mengadakan jumpa pers soal calon pelatih baru mereka pada Rabu 21 Februari. Jung mengatakan pelatih baru Korea Selatan dipastikan bukan orang asing. Pelatih yang dipilih tidak hanya yang berkiprah di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Kami membuka kemungkinan ke semua pelatih dalam dan luar negeri untuk tim nasional baru. Hasil pertemuan hari ini kami akan memilih pelatih domestik, kata Jung. Sementara itu dilansir dari News One, keempat calon tersebut adalah Hong Byung-bu, Hwang Sian-hong, Choi Yong-su, dan juga Shin Tae-yong. Nama keempat calon ini sedang dibahas intensif. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong optimistis bisa meraih hasil baik ketika melawan Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia harus melawan Vietnam pada bulan depan. Menurutnya, Timnas Indonesia memiliki gaya permainan yang lebih baik ketimbang rivalnya tersebut. Saya selalu berpikir bahwa kami tidak pernah kalah dengan Vietnam dalam permainan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki peluang bagus untuk menang dalam pertandingan ini, kata Shin Tae-yong dari Never Sport. Meskipun begitu, Shin Tae-yong tak ingin memandang remeh Vietnam. Ia lalu memberikan satu syarat agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya. Syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Terkait hal ini belum diketahui kapan Timnas Indonesia mulai menjalani persiapan melawan Vietnam. Setidaknya sudah ada 5 klub Liga 1 yang bicara penolakan melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Kini Persita Tangerang dan juga PSS Sleman menjadi dua klub terkini yang bicara penolakan melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Persija Jakarta, Borneo dan juga Persib Bandung sudah terlebih dahulu berbicara. Persita Tangerang melalui pelatihnya Divaldo Alves juga sudah berbicara. Mereka akan membuka peluang melepas namun tidak semua pemain. Sementara PSS Sleman juga berbicara bila mereka sulit melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Super Elang Jawa punya Hoki Coraka yang jadi langganan timnas semua kelompok umur dan juga senior. Dia pemain sangat penting untuk kami, ucap pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic. Saya tidak bisa melepas dia begitu saja, tegasnya. Kabar baik datang dari pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand, yang kini bermain untuk KMS Kadenza. Dan kabar tersebut yakni kembali masuknya nama Marcelino Ferdinand di skuad KMS Kadenza, yakni untuk laga lanjutan Liga 2 Belgia 2023-2024. Marcelino sembuh pada waktu yang tepat, sehingga sang pemain bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Penampilan Marcelino di Piala Asia 2023 pun cukup baik. Setelah dari Piala Asia 2023, Marcelino terus mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari KMS Kadenza. Pemain yang berusia 19 tahun itu kini tercatat telah melalui 3 laga beruntun Liga 2 Belgia 2023-2024. Terbaru, Marcelino kembali dibawa oleh KMS Kadenza ketika harus melawan SK Beveren. Dan duel tersebut rencananya terlaksana pada Sabtu 24 Februari 2024 dini hari. Hoki Coraka dihadapi situasi dilema usai pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic enggan melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Bagi Hoki Coraka, terdapat rasa cinta yang sama antara membela tim nasional Indonesia dan juga PSS. Mungkin dua-duanya sama-sama di hati saya, ujar pemain kelahiran Gunung Kidul Yogyakarta tersebut. Dan kini Hoki Coraka hanya bisa menyerahkan semua keputusan ke PSS Sleman jika dipanggil untuk tampil bersama skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Kami mengikuti perintah pelatih dan manajemen, tutur pemain jebolan Garuda Select itu. Sebelumnya, Risto Vidakovic menolak melepas Hoki Coraka ke Timnas U23 Indonesia karena sangat membutuhkan tenaga pemain berusia 19 tahun itu.
Manchester United. Kabarnya sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Tiani Rangers dari AC Milan sebagai opsi transfer potensial untuk memperkuat lini tengah mereka, yakni pada bursa transfer musim panas mendatang. Melansir dari Football Transfers, manajer Manchester United Erik ten Hag telah menetapkan gelandang AC Milan Tiani Rangers sebagai prioritas utama dalam persiapan bursa transfer mendatang. Di samping itu, Football Transfer juga melaporkan bahwa selain Manchester United, PSG juga tertarik pada Tiani Rangers. Klub kaya dari Prancis tersebut dikabarkan ingin membangun ulang skuad mereka setelah kemungkinan kepergian Kylian Mbappe. Bukan Ilyas Alhaf. Ternyata ada pemain lain dari Liga Belanda yang menjadi incaran Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Bangemanan dalam kanal YouTube pribadinya. Pelatih asal Korea Selatan itu tampaknya kurang berminat dengan Ilyas Alhaf dan juga lebih memilih pemain lain yang lebih muda. Menurut pengakuan Bung Ropan, Sintayong memiliki pertimbangan besar untuk mengambil Ilyas Alhaf. Menurutnya, dibanding memilih pemain yang kini bermain untuk FC Noah di Liga Armenia itu, Sintayong lebih mengincar pemain-pemain yang bermain di kasta teratas Liga Belanda. Hanya saja, nama pemain yang dimaksud oleh Bung Ropan masih dirahasiakan oleh PSSI. Namun hanya menunggu waktu hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan namanya. Tapi kalau soal Alhaf, STY masih sangat mempertimbangkan. Kemungkinan besar dia tidak akan mengambil Ilyas Alhaf, tutup pria berkacamata itu. Timnas Argentina batal bermain di Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2024. Tim yang dijuluki La Albiceleste itu lebih memilih pergi ke negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Sebelumnya tersebar kabar dari jurnalis Argentina yakni Leo Paradiso jika Lionel Messi dan kolega akan menggelar dua pertandingan di tempat netral. Indonesia menjadi salah satu opsinya. Perhatian, informasi eksklusif pertandingan persahabatan Timnas Argentina sebelum akhir pekan sudah ditentukan. Ada kesepakatan lisan untuk mempertahankan rivalnya, Nigeria dan Pantai Gading. Tulisnya di akun @leoparadiso Kamis 15 Februari 2024. Ada empat kemungkinan tempat, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India. Lanjutnya, namun rencana tersebut batal digelar. Laman resmi Timnas Argentina mengumumkan sang juara Piala Dunia 2022 justru akan melawan El Salvador dan Nigeria di Amerika Serikat. Polemik terkait pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia terus berlanjut. Hal ini tentu jadi masalah bagi Sintayong yang ingin membawa skuad terbaiknya di Piala Asia U23 nanti. Salah satunya karena ada tiket Olimpiade 2024 yang akan diperebutkan pada turnamen tersebut. Berkaca dari kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang lalu, Borneo FC dan juga Persija Jakarta jadi tim yang mengirim cukup banyak pemain saat itu. Dari Borneo ada tiga nama yakni Dava Fasya, Fajar Faturrahman dan juga Komang Teguh. Jika sesuai dengan komitmen awal, maka pelatih Peter Huistra tentu ingin semua pemainnya tetap berada di klub. Selain itu, tim Pesut Etam saat ini dalam perebutan gelar juara yang membuat mereka memiliki alasan kuat terkait masalah ini. Selanjutnya, Persija Jakarta ada 5 pemain yang dikirim ke skuad Garuda Muda. Dan nama-nama pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Raihan Hanan dan juga Doni Tripamungkas. Terakhir, tentu saja andalan lini depan PSS yakni Hoki Caraika. Pelatih Risto Vidakovic sudah menegaskan bahwa dia cukup keberatan melepas pemain berusia 19 tahun tersebut. Alasannya, mereka memiliki stok striker yang minim dan juga agenda di skuad Garuda Muda dipastikan cukuplah panjang. Oke, Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga!